Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.